wa an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ayeuna itu keur pirang ya Aisyah istri Rasul. Aduh. Ampun gitu. Ada orang yang memarahi hadis itu, bahkan nyebutnya sebagai munkar, karena katanya lamun Hilman nyanyikeun lagu eta teh bakal ngabayang-bayang fisik Siti Aisyah gitu. Teu sopan cenah gitu. Karena dina sejarah emang ada keterangan-keterangan Siti Aisyah yang apa? Ininya putih kan gitu, pipinya merah, cantik, terus ada keterangan-keterangan itu. Tapi keterangan eta teh dina wilayah ilmu cenah. Lain dina wilayah seni. Lamun dina wilayah seni, muslim teh nyanyikeun lagu eta lalu ngabayang-bayang Siti Aisyah. Nah, itu bisa teu sopan tuh. Matak ada orang yang marah akan lagu itu. Paham kan? Hanya Hilman ngabayang-bayang Aisyah, teuing laguna teh kumaha? Dan saya itu bukan bosen ya, karena sering mungkin anak saya nomor opat itu, paran itu suka sekali lagu itu, yang mungkin nangis dengan nonton YouTube itu keren gitu dah gitu. Jadi bosen karena telinga saya itu karena dia itu suka. Kan saya nganggap bahwa awalnya biasa saja, tidak tapi ayah pesan inbox ke saya sampai ke 13 14 tadi peting hiji, bahkan yang ngirim inbox Facebook ke saya minta komentar tentang lagu Aisyah itu. Aduh, ternyata begini ya. Ini komentar saya saja. Pertama, tentang Siti Aisyah yang kulitnya apa? Merah, putih, lalu Khumairah ke merah-merahan. Satu, itu pun debatable. Itu debatable. Ada beberapa keterangan Siti Aisyah itu dari Bani Tamim. Nah, Bani Tamim itu mayoritasnya Arab coklat. Kebanyakan. Jadi hampir jarang ditemukan Bani Tamim anu kulitnya putih ke merah-merah. Makanya ada juga yang berkata Siti Aisyah itu kulitnya hitam manis, kecoklat-coklatan, tapi suka pakai merah, yeuna. Ngerti kan? Satu itu. Jadi muslim, Sumi kan sawo buruk itu tah. Sawo mateng gitu nya, sawo coklat gitu. Lalu nukeun teh di eyeshadow gitu, suami itu. Tapi kan hal yang biasa itu, perempuan begitu tuh ya, itu biasa. Itu bukan sesuatu yang terhina, bukan sesuatu yang munkar, yang perempuan itu biasa lah begitu ya. Nah, ada juga yang berkata Siti Aisyah itu begitu. Dan riwayat itu lalu dipahami oleh para ulama, ada yang nganggap wajar, ada yang nganggap tidak wajar, itu kan tafsir. Ulama yang nganggap bahwa kulit Siti Aisyah itu coklat lalu suka ber-eyeshadow gitu, dan mayoritas Bani Tamim juga kebanyakannya adalah Arab coklat. Jadi saya itu menghayalkan atau mengimajinatifkan Abu Bakar itu As-Siddiq radhiyallahu anhu itu Arab coklat, saya membayangkannya karena dari Bani Tamim. Paham kan? Beda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Bani Adi. Bani Abdi itu putih-putih sampai sekarang. Lalu ini apa? Riwayat yang ngomong bahwa Siti Aisyah itu kulitnya putih ke merah-merahan, ada juga yang ngomong begitu hadisnya, cuman nggak ada dua-duanya juga yang levelnya itu sampai sahih. Jadi semuanya dugaan-dugaan. Dan saya mencurigai saja ya,
ini curiga saya, dulu itu tidak terlalu penting mengetahui fisiknya gitu. Makanya para ulama ahli hadis juga tidak terlalu hirau masalah fisik Siti Aisyah atau fisik siapapun lah gitu. Dan yang penting mah Siti Aisyah ada kesepakatan. Nah, kalau ini sepakat semua, Siti Aisyah itu mahiratun, cerdas. Dan motivasi ditikah oleh Rasulnya juga karena Siti Aisyah cerdas gitu ya. Nah, saya itu tidak mau Anda menghayalkan Siti Aisyah kulitnya coklat lalu suka pipinya dimerahin, mau menghayalkan Siti Aisyah kulitnya putih lalu kemerah-merahan Khumairah gitu. Ya silahkanlah. Nganu jelas patokannya tadi Siti Aisyah itu cerdas. Urusan fisik kayaknya enggak terlalu penting itu menurut saya gitu ya. Ya kenapa saya ngomong tidak terlalu penting? Ya bisi Hilman jadi ngehayal-hayal Siti Aisyah kuma lalu jadi penghinaan ke istri Rasulullah kan? Ya. Kan saya ge sarua beula keur apa? Keur sausia Anda itu. Lihat guru kan, guru atau dosen geulis, di bayang-bayangan gitu. Anu nakal kan gitu. Ya. Ya kan bisa jadi begitu. Nah, makanya ada para ulama yang menganggap bahwa hadis lagu itu munkar katanya. Kenapa munkar? Ya itu dikhawatirkannya itu muslim jadi ngebayang-bayang Siti Aisyah. Nah, tapi itu kan enggak, jangan digede-gede lah gitu maksud saya tuh. Atau mungkin gara-gara saya sekarang menjelaskan begini, Anda itu jadi membayang-bayangkan. Itu kan riweuhna ente boga ilmu teh kan. Nu asalna Hilman teh tidak pernah membayang-bayang, gara-gara dibahas ku saya ayeuna jadi Hilman itu ngabayang-bayang. Kan bisa jadi kan? Makanya ya ulah dalem teuing teh. Ulah dalem teuing teh gitu. Tapi nu jelas itu kan sebuah karya seni ya gitu. Yang gimana Anda lah? Andanya aja yang cerdas, andanya aja yang tahu adab, andanya saja yang tahu etika gitu. Jangan diperbuas gitu, jangan didramatisir maksudnya. Dan insya Allah ini mah kita husnudon saja. Orang yang membuat syair itu, orang yang bikin lagu itu, bikin nada itu dan niatnya mah halus insya Allah. Ya, apa nggak bisa berpikir begitu gitu? Ya nikmati sajalah itu lagu itu. Walaupun isinya mah debatable kan, ada para ulama yang membayangkan Siti Aisyah itu kulitnya kecoklat-coklatan lalu dia suka berair sendok. Tapi mari kita berbaik-baik sangka saja. Mau Siti Aisyah kulitnya coklat suka berair sendok dengan merah, mau Siti Aisyah kulitnya putih dan kemerah-merahan wajahnya, terserah, nu penting mah Siti Aisyah itu cantik, nggak segitulah. Ya, dan iya nu paling penting Siti Aisyah itu mahiratun, orang anu sangat cerdas. Dan motivasi ditikah oleh Rasulullah ge karena kecerdasan. Paham kan? Jadi boleh nggak Anda menyanyikan lagu itu? Ya silakan lah, silakan. Walaupun ya saya mah di karena sering mungkinnya di rumah karena hampir rumah apa itu anak saya nomor 4 itu dengan lagu itu yang tuh mungkin imajinatifnya tinggi itu anak saya. Anak saya ke karakter berapa bulan itu mungkin, tapi lamun dia nangis dikasih lagu itu diam gitu tah. Jadi bosan mungkin saya itu karena tiap hari ngedengar lagu itu Aisyah gitu. Ayah dia yang ngobrol sebagai orang timur itu, kita gak sopan katanya langsung ngomong Aisyah. Karena orang timur itu selalu saja ada kata pembuka. Pangeran Diponegoro, Sayyidina Muhammad. Jadi langsung ngomong Aisyah, itu sopannya. Nah. Udah pake Sayyidah. Ini pake Sayyidah ada tagus karena kekecerek. Karena itu sama darurat nadom. Maksud saya jangan diperbesar lah, jangan dirumit-rumit gitu ya. Yang suka nyanyi ya silakan. Mari kita berbaik sangka. Orang yang bikin syair itu
Pasti orang yang bikin syair itu mengambil riwayat Siti Aisyah itu kulitnya merah putih ya, makanya didinya kan diterangkan kulitnya putih kemerah-merahan sangat gitu detail gitu dina syair ya, berarti dia ngambil riwayat itu. Atena naon Hilman bikin lagu lagi gitu, tapi riwayatnya nu Aisyah agak kecoklat-coklatan. Kata cina kumairo kemerah-merahan karena dia suka memakai itu apa dandanan kemerah-merahan gitunya, dan mau berdandan dengan kemerah-merahan pipinya atau mau kemerah-merahan pipinya secara alamiah nggak problem. Inti nama mau seperti apapun Siti Aisyah cantik gitulah ya, jangan terlalu dibesar-besar ya. Saya itu nggak suka kalau dibesar-besar ya, silakan saja nyanyi begitu. Gara-gara saya nggak bahas ini jadi muslim kan nggak bayang-bayang Siti Aisyah. Dah katanya lamun rasul senyum seri mustajmian qattu dhahikan hatta turu minhu al hawatuhu kana gitu kana ana tadi tuh hatta turu minhu lahwatu innama kana yatabas sam. Rasul itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang lucu tidak pernah senyum nate sampai gitu lahwah itu. Lahwah itu lak-lak jadi terbuka mulutnya pernah. Cuman Rasul mah kana yatabassam. Di dalam riwayat lain Rasul itu paling keliat gigi geraham. Jadi keliat giginya itu. Dan itu pun hadisna teu sahih anu sampai keliat gigi geraham. Nah, anu sahih mah iya senyum Rasul itu ya tabassam muttafaqun alaih. Jadi walaupun ayam sangat ingin tertawa, Rasul itu paling tersenyum. Tidak pernah terlihat gigi, tidak pernah terdengar suara. Itulah ketawana Rasulullah SAW. Ia muttafaq alaih tuh hadisna, muttafaqun alaih. Innama kana ya tabassam. Hadisna riwayat Siti Aisyah. Di kumanya mun ngabayangkeun na teh jadi kieu ngaimajinasina itu. Kumun nonton Sule kumacin ya sarua mun ente nonton Sule erek sunnah Rasulullah berarti kudu senyum ulah seuri. Sebab Rasulullah mah tidak pernah keluar bunyi, tidak pernah terlihat gigi, paling beliau senyum bahwa ya tabassam. Nah itu hadis muttafaq alaih. Masalah